Makasih. Kami dari tim dokter rumah sakit ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun harapannya tipis. Misi ya, Bu ya. Ibu di mana? Bapakmu masih hidup. Bapak masih hidup. Sekarang di mana? Eyang, Bapak kerja apa? Waktu kamu baru lahir, bapakmu pergi merantau di luar Jawa. Ada proyek besar katanya. Aku pamit ya. Kamu hati-hati ya, Mas. Jangan lupa kasih kabar. Kabar itu akan datang di saat kamu paling tidak menduganya. Ibumu sebenarnya kurang serak, tapi ya mau gimana lagi, pasrah. Bapakmu memang orangnya ndak bisa duduk anteng, selalu keliling-keliling cari petualangan persis kayak kamu. Setahun, 2 tahun, bapakmu masih kirim kabar, tapi lama-kelamaan makin berkurang, sampai akhirnya teleponnya ndak bisa lagi dihubungi. Tapi ibumu tetap sabar menunggu. Baru saat usiamu 3 tahun, ibumu mulai sadar kalau bapak ndak akan kembali lagi. Betapa terlukanya ibumu. Nangis berhari-hari. Ibumu ndak mau kamu berharap bapak akan pulang suatu hari. Cukup dia yang merasakan sakit hatinya saja. Dia putusin buat bilang ke kamu kalau bapak sudah meninggal. Kenapa yang baru cerita sekarang? Eyang! Eyang! Makasih, Eyang. Semua putra altar bukan hanya harus mengetahui, tapi juga mengerti fungsi-fungsi, arti simbolik dari semua alat liturgi ini. Kalau mau kasih contoh, yang pertama. Nah, ini adalah piala atau cawan. Bahasa Latinnya, kalix. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu apa fungsinya? Wadah anggur yang untuk simbolik darah Kristus. Betul. Nah, sekarang yang kedua ya, perhatikan. Ini adalah kain korporal yang nantinya berfungsi sebagai alas untuk piala dan juga alat-alat liturgi lainnya, ya. Oke. Nah. Lukas. Kamu tahu apa fungsinya ini? Coba jelaskan. Kalau yang ini? Korporel. Frans. Irmo. Lukas, kamu coba. Ke sini. Stop. Romo sudah pernah bilang sebelum pelatihan, kan? Menjadi putra altar itu tanggung jawabnya besar. Pengabdian dan komitmennya juga besar. Putra altar itu bukan hanya menjadi asisten saat Romo, misa, tapi juga melayani Tuhan. Ada salah satu alat liturgi ini yang hilang atau tidak pada posisinya, misa bisa berantakan. Mengerti? Iya. Ya wis. Nanti setelah pelatihan, kamu tinggal ya. Kamu latihan sendiri sampai benar. Ya, duduk. Selanjutnya, siapa yang berani maju ke sini? Aku Romo. Nah, sini. Enggak gitu caranya, Lukas. Kok kalian belum pulang? Enggak tuh, lagi pengen sini aja. Beneran, kamu dibentak-bentak Romo Eli cuman gara-gara salah peragain. Enggak dibentak-bentak kok, cuman dihukum keras aja. Kamu bilang Romo Eli bentak-bentak Lukas sampai matanya mau copot. Ih, ya dalam bayanganku sih gitu. Yang mau ditegur keras atau mau dibentak-bentak, mestinya Romo ngerti lah kondisi Lukas. Belum 2 minggu kan ditinggal ibunya. Aku sih tidak bisa bayangin ya kalau ditinggalin ibu. Nanti siapa yang bikinin bubur kacang hijau buat aku kalau lagi sakit? Ih, ngomong dipikir dulu, jangan senyablak. Aku nggak apa-apa kok, beneran. Aku nyanyiin biar kamu merasa lebih enak. Nggak usah. Tuhan, ku percaya janjimu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam... Stop. Udah, ya tuh Lukas jadi nangis. Dia tuh nangis karena terharu dengan suaraku. Enggak, ini beneran nih Lukas jadi nangis. Tuh lihat, malah makin nangis. Ah. Frans, Flory, makasih ya sudah nyanyiin aku, bagus banget suaranya. Makasih. Dan Frans, ya mumpung kamu masih di sini, boleh bantuin? Boleh. Ini dulu, masukin gini, terus, nah, itu Lukas. Baru tutup. Nah, gitu caranya. Oh iya. Wisang gini itu kuat. Nah, terus kebal dengan seluruh senjata. Wonder Woman yang paling kuat. Dia udah cantik, udah kuat, terus dia bisa terbang lagi. Siapa bilang Wonder Woman tuh nggak bisa terbang, cuma bisa lompat tinggi? Dia bisa terbang loh. Siapa bilang nggak bisa terbang? Wisang gini lebih kuat. Enggak, Wonder Woman lebih kuat. Yang paling kuat itu adalah Tuhan Allah. Tapi Wisang Gede juga Tuhan Allah. Dah. Wonder Woman. Lukas, sini sebentar. Romo, aku pamit ya. Hati-hati ya. Pamit Romo. Hati-hati. Besok habis misa, kamu bantuin Romo ya. mendoakan para pasien paliatif di rumah sakit. Romo sudah kasih tau yang... Iya, Romo. Ya wis, sampai besok. Kamu hati-hati di jalan, ya? Iya, Romo. Romo tahu ini berat buat kamu. Tapi Romo percaya, kamu itu bisa. Iya, Romo. Yo. Berikanlah orang tua kami kesembuhan dan pemulihan dari sakit yang mereka alami. Salam Maria penuh rahmat. Penuh rahmat. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lukas, giliranmu. Aku mesti ngapain? Ajak ngobrol beliau. Romo mau ke pasien selanjutnya lagi di kamar sebelah. Pak, saya tinggal dulu ya, Pak. Iya, makasih. Romo. Sini kamu. Nama kamu siapa? Lukas. Lukas? Iya. Coba lebih dekat sini. Nengok kanan. Ti! Karti! Ya, Mas. Oh, Mas. Iki lo delokan. Rupanya mirip toh. Bentar. Se. Rodok nunduk sidik. Oh, matanya mirip, Pak. Mirip banget. Nih, mari. Nih, ini loh. Apa tuh? Apa gini. Apa? Mirip tuh orang ini. Dinding ini gerak-gerak. Mirip banget, ho. Irungnya, ho. Lambene. Nih, ora pipine iki, ora mirip. Iki mirip banget. Pipine delok iki lho. Pipine iki tembel. Iki mirip delok iki lho. Iki mirip banget iki lho. Foto iki. Mirip loh. Ini harus mirip. Jadi gini deh. Mas saya ini dulu punya teman. Kuadrap banget. Sudah kayak saudara sendiri. Lele. Orang itu tuh baik banget. Tur lucu. Neng. Kadang-kadang kisok wagu. Tau Pak? Iya yo. Jadi kelingan sama semuanya kaya. Nah. Semenjak Mas saya itu sakit. Mas itu pernah ngomong. Berisik, tak sentil kowe. Maaf. Dia itu pengen ketemu lagi sama temennya itu. Pak, foto niki boleh difoto. Foto di mana? Nah, Ciko. Nah, ini loh, yang sebelah kiri. Ya. Jadi awal ketemu, dia itu sudah lucu. Nggak nyerangkan ya, saya Pak Parno. Saya Johan.